Nah, sepertinya di depan ini adalah Mbak pekerja migran Indonesia. Saya mau coba tanya ya teman-teman. Oh, teng-teng-teng-teng. Akhirnya. Halo teman-teman dimanapun saja. Selamat datang di channel YouTube Mbak Sevlog. Untuk video saya kali ini kelanjutan dari video sebelumnya. Jalan kaki dari arah Tunmun Hospital, dan ini saya akan menuju ke San Hoi Market atau Pasar San Hoi yang ada di Tunmun. Dan karena saya belum pernah melalui jalan ini, saya akan bertanya kepada orang. Dan kebetulan, nah sepertinya di depan ini adalah Mbak pekerja migran Indonesia. Saya mau coba tanya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, benar, si mbaknya ini adalah pekerja migran dari Indonesia. Dan dengan baik hati, si mbak ini menunjukkan arah sampai-sampai mbaknya berbalik arah ya, dan menunjukkan jalan mana yang harus saya lalui. Semoga si mbak yang baik hati ini dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu mensupport, selalu mendukung ya, yang selalu menonton video saya, dan tentunya yang sudah subscribe ya. Saya doakan selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang belum mendapatkan jodoh, segera didekatkan dengan jodohnya. Yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Amin. Dan sesuai petunjuk arah dari simbak tadi, saya akan menyeberangi jalan ini. Dan saya sampai di jembatan. Dan dari sini kita melihat ya beberapa orang yang berjualan di sini. Nah ini sungainya sangat luas sekali ya teman-teman. Dan di atas ini adalah jalan tol. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya. Semoga kalian juga suka dan terhibur ya. Karena tujuan saya selain mendokumentasikan saat saya menikmati liburan, saya juga ingin mempersembahkan kepada teman-teman sebagai hiburan. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Jangan lupa untuk dukung selalu channel YouTube saya ya, dengan cara di like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih ya teman-teman. Kebaikan tumbuh kebaikan. On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah hampir sampai di Pasar San Hoi atau San Hoi Market yang ada di Tunmun. Dan sepertinya lampu setopan sudah berwarna hijau, maka saya harus menyeberangi jalan ini.
dan sekarang ini menunjukkan pukul 12 siang. Perut saya sudah lapar, teman-teman. Dan ini saya akan mau mencari makan. Entah makanan apa ini nanti ya, teman-teman. Pokoknya ikuti saya terus. Nah, teng-teng-teng-teng, akhirnya mata saya tertuju kepada KFC. Nah, hidangan siap untuk disantap. Mari kita makan bersama-sama, teman-teman. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah selesai makan dan sudah kenyang. Dan di area ini juga terdapat McDonald. Nah, di situ teman-teman. Dan sekarang mari keluar, teman-teman. Dan di sini saya berada di taman yang bersebelahan dengan Pasar San Hui atau San Hui Market. Nah, seperti ini keadaannya. Dan untuk area taman ini juga sama seperti taman-taman yang lainnya. Di sini juga terdapat ya banyak tempat duduk. Nah, seperti ini teman-teman, ada pepohonannya yang rindang. Dan untuk bunga dari pohon ini bagus sekali loh teman-teman. Tetapi ini belum waktunya berbunga. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Dan untuk cuaca kali ini ya, sedikit mendung, akan tetapi panas sekali teman-teman, karena matahari berada di atas kepala saya. Dan ini Yan Ngoi Tong, ini adalah tempat beli lotre atau bahasa Kantonisnya Lok Gap Choy. Berhubung di taman itu tadi sangat panas sekali, jadi saya tidak berlama-lama ya teman-teman. Dan ini saya akan memasuki Plaza VCT yang ada di Dunmun. Saya akan menuju ke arah MTR Dunmun atau stasiun kereta yang ada di Dunmun. Inilah dia teman-teman, akhirnya saya sudah sampai di dalam Plaza VCT Dunmun. Seperti inilah situasinya, seperti inilah keadaannya. Di sini banyak orang yang berlalu lalang menikmati jalan-jalan. Semoga teman-teman suka dan selalu terhibur dari video yang saya sajikan ini, video yang sangat sederhana. Dan jangan lupa juga ya buat teman-teman, silahkan meninggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah sini, agar saya cepat atau lambat juga bisa bertamu ke tempat teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya. Dukung channel YouTube saya agar dapat berkembang dengan cara ya, di like, komen, share,
subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dengan menemani saya jalan-jalan hari ini. Semoga teman-teman selalu terhibur dari yang saya sajikan ini. Dan untuk video saya kali ini ya, saya akhiri di sini dulu. Semoga saya dan juga teman-teman selalu diberi umur panjang, diberi kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi di video saya berikutnya. Dan ini saya sudah mendekati MTR Dunmun ya teman-teman. Saya akan kembali pulang ke rumah majikan. Tunggu video saya berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Bye-bye. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.